Naik aja ya. Pacitan, Ponorogo, Madiun, Surabaya, Ekonomi ATB. Nah, berhasil. Angkasa Jaya, Trans Jaya. Ini lebih 34 menit. Eka cepat tiba dari Purwokerto. Berdeker. Ini masih berangkat dari garasi, teman-teman. Ekonomi ATB rute Surabaya Solo Jogja. M-Trans Inter Royal Sultan. Harapan saya tiba dari Tulungagung. Armada Ki di depan shelter penurunan penumpang bus antar kota. Aku akhiri sampai di sini, teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Heru Prasetyo. Kembali pagi ini aku hunting bus di terminal Purwokerto. Pagi ini hari Jumat tanggal 15 Desember 2023. Suasana pagi Terminal Purwokerto sekarang jam 4 lebih 26 menit, teman-teman. Jam 4 lebih 29 menit ada bus Manggala. Ini bus Patas Jatim jurusan Surabaya Malang via Tol Karanglo. Ini kemungkinan masih baru berangkat dari garasi, teman-teman. Tiba di Terminal Purwokerto. Sumber Selamat. Ini baru berangkat dari garasi, teman-teman. Oke. Ini aku lagi di jalur masuk bus yang tiba di Terminal Purwokerto, teman-teman. Nah, ini tepatnya di depan shelter kedatangan bus antar kota. Jam 4 lebih 33 menit Angkasa Jaya, Trans Jaya. Ini tiba dari Pulau Dewata, teman-teman. Suasana Terminal Purwokerto pagi ini terpantau sepi, teman-teman.
jam 4 lebih 34 menit Eka cepat tiba dari Purwokerto. Mira tiba dari garasi, teman-teman. Mira ekonomi ATP rute Surabaya Madiun Solo Jogja. Laju Surabaya Banyuwangi. Jam 4 lebih 36 menit Aneka Jaya Pacitan Ponorogo Madiun Surabaya Ekonomi ATP. Jam 4 lebih 38 menit Harapan Jaya tiba dari Trenggalek Ekonomi ATP Trenggalek Surabaya Viator. Eka cepat jadi kemungkinan rute Surabaya Jogja Magelang ini, teman-teman. Sugeng Rayu tiba dari Semarang. W7480UP. Sekarang kita pindah lokasi, teman-teman. Di persis di depan shelter kedatangan. Jam 4 lebih 41 menit Restu Panda. Gak tahu ini tiba dari mana. Eka cepat baru berangkat dari garasi dan di belakangnya ada Su Berselamat. Shelter kedatangan terminal Bunga Asih untuk penurunan penumpang masih menggunakan hanya satu lajur saja, teman-teman, sehingga terjadi antrian bus yang melintas ini. Jam 4 lebih 44 menit ini ada sinar jaya double decker. Akas NR Jember Surabaya tiba dari kota Jember, teman-teman. Jam 4 lebih 45 menit disusul Sinar Jaya Jakarta Surabaya 50 RE. Mira tiba dari kota Yogyakarta. Disusul Sumber Selamat, ini masih berangkat dari garasi, teman-teman. Ekonomi ATP rute Surabaya Solo Jogja. Wah, ini antrian yang
menurunkan penumpang di shelter kedatangan teman-teman. Masih terhambat. Jam 4 lebih 47 menit. Apas A3 Patas Jember Surabaya. Ini baru berangkat dari garasi teman-teman. Atasnya Kalisari, Patas Jatim, Malang, Surabaya. Ini baru berangkat dari garasi teman-teman. Sugeng Rahayu tiba dari garasi teman-teman. Jam 4 lebih 49 menit. Disusul Eka Cepat. Gak tahu rutenya mana ini teman-teman. Kemungkinan rute Jogja Magelang kalau nggak Semarangan teman-teman. Jam 4 lebih 51 menit. Sinar Mandiri Mulia Ekonomi Surabaya Semarang via Tuban. Jam 4 lebih 53 menit. Sugeng Rahayu. Tiba dari garasi teman-teman. Enggak tahu rutenya mana ini teman-teman. Jam 4 lebih 54 menit. M-Trans The Royal Sultan. Jam 4 lebih 55 menit ada Restu Panda dan ini tiba dari Kota Malang teman-teman. Jam 4 lebih 56 menit Sugeng Rahayu. Tiba dari garasi teman-teman. W7505UP. Jam 4 lebih 57 menit. Harapan saya tiba dari Tulungagung. Armada non ekonomi Tulungagung Surabaya via tol panjang. Jam 5 lebih 1 menit. Jam 5 lebih 1 menit ada Damri angkutan pemandu moda Bandara Juanda Surabaya. Oke teman-teman, karena sudah jam 5 pagi, antik pagi di depan shelter penurunan penumpang bus antar kota, aku akhiri sampai di sini teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan terhibur. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.